Baik, kesimpulannya tadi masalah amal liburan, Anda harus tahu bahasanya. Liburan adalah penting bagi anak. Dan liburan adalah saat terbuka hatinya. Karena riang tidak beban dengan pelajaran. Iya. Maka masukilah dengan sesuatu yang positif. Nasihat. Karena kalau lagi lega, itu nasihat bisa masuk. Maka dari itu, bawa ke tempat yang positif. Liburan yang positif, ziarah yang positif. Dan ingat, kelembutan anak, akhlak anak, kesuksesan anak adalah dengan Allah. Maka jangan sampai membawa liburan ke tempat maksiat. Kalau Anda membawa liburan ke tempat maksiat, hasilnya apa? Anak biasa dengan kemaksiatan, akan balik belajar adalah dengan maksiat sudah. Menjadikan gelap hati anak Anda. Kemudian jadilah orang tua yang cerdas, menjadikan apapun bisa jadi hiburan buat anak-anak Anda. Kemudian tambah lagi, jadikan liburan bersama Anda adalah membiasakan kebersamaan. Kebersamaan. Kemudian setelah itu, tidak harus bayar mahal, akan tapi kepuasan itu akan terbentuk, akan terwujudkan dengan kecerdasan orang tua di dalam menghadirkannya. Tidak harus pakai bayar mahal. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita. Semoga orang tua kita juga diampuni oleh Allah, guru-guru kita diampuni, anak-anak kita dijaga oleh Allah, mulia dunia, mulia akhirat, panjang umur, sehat, afiat. Kemudian liburan-liburan yang akan dilalui anak-anak kita tidak menjadi sebab mereka terjerumus dalam kehinaan.